Proses pemeriksaan yang janggal memaksa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti maju ke persidangan. Selama proses persidangan berlangsung pun, kejanggalan demi kejanggalan terus terjadi. Mulai dari tidak konsistennya tuduhan penuntut umum hingga dugaan hakim yang dinilai melanggar kode etik. Lalu, apa sebenarnya yang membuat pernyataan berbasis riset ekonomi politik penempatan militer di Papua dianggap sebagai pencemaran nama baik? Nah, sebenarnya dari bisnis militer ini, kita juga bisa ngelihat bahwa tadi ya, relasinya bisa ditarik gitu, antara konsesi-konsesi itu sebenarnya, ada satu kerucutnya. Hari ini mereka bersedia diri menjaga gedung ini dari akses terhadap publik. Namanya Ahmad Asof Biri. Saat ini ia berkecimpung di dunia advokasi. Ia adalah salah satu dari 15 orang yang menyusun kajian cepat ini. Kita melakukan penelusuran tuh. Kita melakukan analisis peta, kita coba memetakan pos-pos militer, kita kemudian juga bertanya bahkan ke TNI dan Polri gitu ya, kita telusuri juga website mereka, baik TNI ataupun Polri, karena kita pengen tahu berapa sih yang diterjunkan ke sana dan untuk alasan apa, gitu ya. Inilah analisis yang dimaksud oleh Asof yang dituangkan dalam kajian cepat berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya. Nah, kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord, ya. Lord Luhut. Oke. Okay. Ada 4 perusahaan pada waktu itu kita temukan. Ada Nusapati Satria, ada Kota Bara Mitra Tama, kemudian ada Freeport atau PT Antam, begitu ya. Dan kemudian ada Madinah Qurrata Ain. Nah, Madinah Qurrata Ain ini, dia pemegang izin konsesi Derewo River Gold Project. Madinah Qurrata Ain ini punya induk perusahaan namanya Westwich Mining, berasal dari Australia. Dari situ kita temukan bahwa ada keterlibatan gitu ya, mereka bekerja sama dengan perusahaan Tobacom Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera dalam waktu yang berbeda. Nah, Tobacom Del Mandiri dan Tambang Raya Sejahtera ini dari halaman resmi gitu ya, halaman resmi Westwich Mining, perusahaan Australia yang terbuka itu, dan kemudian dari Australia Stock Exchange, kita lihat bahwa memang mereka disebutkan menjalin kerjasama aliansi bisnis. Dan urusannya itu, Tobacom Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera itu diberikan tugas pertama buat ngurus keamanan tuh. Ngurus keamanan ke konsesi lah ya, ke pertambangannya. Kemudian dikasih tugas juga untuk mengurusi sertifikasi clean and clear dari pertambangan itu, selain tugas-tugas lainnya. Dan disebutkan bahwa setelah mereka melakukan itu, PT Tobacom Del Mandiri dan kemudian PT Tambang Raya Sejahtera akan mendapatkan saham 30%. Dan juga ada keuntungan lain tuh. Nah, PT Tobacom Del Mandiri sama Tambang Raya Sejahtera ini terkait sama Luhutnya seperti apa, kan begitu. Nah, kita temukan ternyata Tobacom Del Mandiri dan Tambang Raya Sejahtera ini adalah anak perusahaan dari PT Toba Sejahtera. Kepemilikan Toba Sejahtera atas PT Tobacom Del Mandiri Tambang Raya Sejahtera itu mayoritas. Nah, kemudian kita telusuri lagi, Toba Sejahtera ini punya siapa? Siapa pemiliknya? Dan ternyata kita temukan Luhut Binsar Panjaitan, hingga saat terakhir kita cek, dia pemilik 99% saham. Jadi, dalam konteks itu, secara logis begitu ya, Luhut Binsar Panjaitan sebagai pemilik saham mayoritas tentu akan menerima keuntungan dari dua perusahaan tersebut, gitu kan, mengalirnya begitu tuh, akan menerima keuntungan dari perjanjian aliansi bisnis itu. Nah, jadi kita temukan begitu, tapi ada juga fakta lain yang kita temukan pada saat
aliansi bisnis itu diumumkan gitu ya. Kemudian saat pekerjaan-pekerjaan itu disebutkan dilakukan, baik itu oleh PT Tobacco dan PT Tambang Raya Sejahtera, itu Luhut Binsar Panjaitan pada waktu itu bertumpuk lini masanya menjabat sebagai PLT Men ESDM, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, yang memang urusannya pertambangan, begitu kan. Nah kemudian di saat yang sama juga Luhut Binsar Panjaitan hingga saat ini, pada waktu itu mungkin Menko Maritim, sekarang Menko Maritim dan Investasi, yang juga mengkoordinasi Menteri ESDM, begitu tuh. Sama Menteri Lingkungan Hidup juga, karena ada urusan soal hutan juga. Nah jadi begitu kait-mengkaitnya, jadi Luhut terafiliasi lewat kepemilikan sahamnya yang mayoritas di PT Toba Sejahtera, dan PT Toba Sejahtera secara mayoritas memiliki juga PT Toba Komdel Mandiri dan Tambang Raya Sejahtera yang menjalin aliansi kerjasama bisnis dengan PT Westwest Mining Madinah Qurrata Ain, kurang lebih begitu, yang memiliki izin konsesi di Rewa River Gold Project. Situasi ini dimaknai dengan istilah politically exposed person atau PEP, yaitu orang yang terekspos secara politik. Singkatnya, PEP adalah istilah untuk mereka yang menjabat di pemerintahan, yang juga menjabat pada satu perusahaan swasta atau lebih. Bahkan, orang yang sudah tak menjabat pun juga bisa dikategorikan PEP jika dahulunya memiliki kedudukan dan peran yang penting dalam pemerintahan. Kenapa itu menjadi penting? Kenapa kemudian pejabat publik secara etik selalu dipertanyakan kalau dia berbisnis? Karena pejabat publik punya keuntungan menggunakan jabatannya yang kemudian akan memudahkan bisnisnya. Indikasi kemudahan bisnis yang dimaksud adalah akses terhadap perizinan hingga dukungan fasilitas lainnya. Kalau dirimu tidak hanya kaya tapi tidak punya korelasi politik yang kuat, proses izinnya bisa lebih panjang. Sehingga menjadi nggak adil juga pada pelaku bisnis yang lain. Dugaan ini terbukti pada persidangan yang disampaikan oleh salah satu manajer PT Madinah Qurrata Ain, Dwi Partono. Minutes of meeting tanggal 5 Oktober disepakati bahwa Toba Komdel Mandiri harus melakukan beberapa pekerjaan, yaitu mendapatkan sertifikat clean and clear dari ESDM, mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan, memberikan akses PT Madinah ke lokasi PT Madinah, dan membiayai operasional baik di lapangan maupun di kantor. Dan hal tersebut... Jadi dalam konteks aktivitas pertambangan, dia terkait, penambangan mungkin belum begitu ya, tapi kan pengurusan izin termasuk sertifikasi clean and clear gitu ya, eksplorasi itu adalah aktivitas pertambangan by our regulation, kurang lebih begitu. Perlu diketahui juga bahwa Toba Komdel Mandiri dan Tambang Raya Sejahtera dibubarkan pada Februari 2019. Jika begitu, bukankah kaitan Luhut dengan tambang di Papua juga bubar atau putus? Dalam dokumen lain dan berdasar pada fakta persidangan, Paulus Prananto menjadi komisaris utama dan pemegang saham di Bytech Binar Nusantara per 29 Juni 2018, di mana Bytech Binar Nusantara menjalin kerjasama dengan PT Madinah Qurrata Ain. Saham yang dimiliki Bytech sebesar 30%. Apakah PT Bytech mengakuisisi saham PT Madinah? Tidak mengakuisisi berdasarkan, karena saya yang mengurus, itu adalah pemberian dari PT Madinah kepada PT Bytech Nusantara. Apakah pernah dibuatkan perjanjian kerjasama antara PT Bytech dengan WWM? Tidak pernah. Apakah saudara pernah tahu adanya perjanjian kepentingan ekonomi dalam perjanjian Derewa Project? Saya tidak tahu. Paulus Prananto juga menjabat sebagai direktur di Toba Sejahtera sejak 2017. Setidaknya, bukti ini termuat pada dokumen laporan tahunan PT Surveyor Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan 2021. Informasi penting lainnya, sebelum Toba Komdel Mandiri dibubarkan, Paulus Prananto pernah tercatat sebagai direktur dan pemegang sahamnya. Inilah PEP penghubung Luhut dengan Papua setelah dibubarkannya Toba Komdel Mandiri dan Toba Raya Sejahtera pada 2019. Sejak kapan Dewa Project ini dicanangkan?
dicanangkan sebagai derivative project itu sejak kami mendapatkan kuasa pertambangan dari kabupaten, masing-masing kabupaten, baik dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya. Itu kenapa PEPS jadi penting untuk juga memberikan pertanggungjawaban buat warga negara kontor publik. Kita nggak mau juga kemudian aset sumber daya alam kita hanya lepas pada segelintir orang yang pada akhirnya kalau lingkungannya rusak, warga negara juga yang dapat kerugiannya. Kalau terjadi bencana, kan yang dapat keuntungan berada pada lokasi lain yang sangat jauh. Setidaknya inilah dugaan rangkaian menuju kerusakan itu. Jika luhut dengan pertambangan di Intan Jaya dijelaskan dengan hubungan PIP, lalu bagaimana dengan penempatan militer di Papua, khususnya Intan Jaya? PT Madina itu memiliki konsesi di Kabupaten Nabire, di Kabupaten Paniai, dan di Kabupaten Intan Jaya. Di situ ada perusahaan yang onsite ya di situ, ada perusahaan? Hanya PT Madina saja. Ada, oke. Ada penjagaan nggak di sana? Pengamanan kah? Dari siapa kalaupun ada pengamanan? Karena kami memiliki base camp di wilayah Amano, nama lokasinya itu di Kabupaten Paniai, kami memohon pengamanan dari Polres Paniai, dan itu kami sendiri yang melakukan permohonan pengamanannya secara ofisial kepada Polres Paniai. Polres, bukan TNI? Bukan. Ada pos TNI nggak dengan sekitar? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Di wilayah kerja PT Madina Kurotain, memang tidak ada penjagaan militer. Lalu mengapa dalam kajian, serta dalam video unggahan Haris juga menyebut militer? Nah, kemudian dari penelusuran, setelah kita ketahui ya, ternyata secara spasial dia berdekatan lokasinya dengan pos-pos militer TNI Polri itu. Kemudian kita pengen tahu, ada nggak di balik perusahaan itu, terutama Westwich Mining dan Madina Kurotain itu, ada nggak aktor-aktor TNI Polri, gitu, baik itu aktif ataupun purnawirawan? Lagi-lagi, PIP adalah narasi pembenaran dari situasi ini. Ketika dia mempertanyakan hal itu, kita sedang mengontrol kemudian sumber uang pejabat publik. Dan itu bisa jadi jantungnya itu. Kalau dirimu pertanyakan jabatan orang, bisa jadi dia hanya dicopot. Tapi begitu dirimu kita mengkritik sumber pendanaan, bisa jadi tidak hanya terkait satu orang, bisa jadi satu kelompok oligarki, bisa jadi itu terkait dengan rente dan partai yang berkuasa ataupun yang sedang tidak berkuasa. Tak hanya Luhut yang disebut sebagai PIP pada tanah Papua. Dalam kajian cepat ini, serta isi video Haris Azhar dan Fathia, sejumlah nama juga disebut PIP. Setidaknya, hingga kedua ini dipublikasi pada Agustus dan September 2021. Seperti Purnawirawan TNI Hinsa Siburian. Ia tercatat sebagai komisaris di PT Freeport Indonesia. Bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan, mereka adalah relawan pemenangan Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo juga tercatat sebagai komisaris di PT Antam TBK. Purnawirawan Muhammad Munir juga tercatat sebagai komisaris independen di MindID. MindID merupakan perusahaan yang memiliki saham di PT Freeport Indonesia dan PT Antam TBK. Tak hanya Luhut yang bermain di dua kaki, mereka juga aktif di BIN atau Badan Intelijen Negara. Sejumlah nama purnawirawan lain juga tercantum di laporan ini. Almarhum purnawirawan TNI Doni Monardo yang meninggal beberapa waktu lalu juga tercatat sebagai komisaris utama di MindID. Serta purnawirawan Agus Surya Bakti yang menjabat sebagai komisaris utama di PT Antam TBK. Inilah PIP yang tertuang dalam laporan ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Intan Jaya. PIP memungkinkan terjadinya pencucian uang hingga penyalahgunaan kekuasaan. Dan penempatan militer di Papua yang berdampak pada kekerasan, pengungsian, hingga kematian adalah kekhawatiran dari PIP itu sendiri. Dan kita temukan dan kita tuliskan di laporan itu bahkan itu ilegal. Kenapa ilegal? Nggak ada persetujuan DPR, nggak ada keputusan dari Presiden. Tapi militer ditempatkan ke sana. Kan kita pengen tahu sebagai warga, ini ada apa ini? Apakah ada kepentingan atau motif ekonomi?
atau tidak, atau motif politik atau tidak, begitu. Jadi itu yang kita temukan. Jadi nggak ada salahnya. Etiknya kalau dirimu punya jabatan publik, dilepas dong dalam konteks itu. Kalau kita merujuk pada definisi dinasti, ya orang lingkungan satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah, dan kiri kanan juga punya catatan penting dalam konteks identifikasi itu. Itu kenapa mengidentifikasi pep tidak hanya aktor langsungnya, istrinya kah, anaknya kah, orang dekat di lingkungannya, itu jadi penting. Lingkungan inilah yang menjadi catatannya. Oleh karena itu, muncullah rekomendasi dari kajian cepat ini. Jadi, seharusnya tidak ada sama sekali ini kriminalisasi ini, gugatan ini, tuntutan yang mengada-ada itu. Seharusnya pengadilan memutuskan membebaskan Haris dan Fathia karena tidak ada yang salah. Ini bukan urusan pribadi, ini urusan publik. Dan fakta-faktanya itu seperti yang tertulis di riset juga tidak mengada-ada gitu ya. Jadi dia berbasis kepada riset, kepada fakta yang terjadi. Dalam konteks ini, satu, pasti kita nyatakan negara kali ini salah, demokrasinya tenggelam. Yang kedua, saya bisa yakinkan, bukan hanya kami yang peneliti, tapi juga publik, kasus itu tidak akan membuat orang diam. Bahwa orang punya ketakutan, iya, tapi orang selalu punya jalan untuk menyampaikan kritik terhadap pengurus negara ini. Untuk itu, harusnya saat ini jaksa sudah mulai menyelidiki potensi konflik kepentingan Luhut, Yang Mulia. Polisi juga harus, Yang Mulia. Publik, Yang Mulia. Publik butuh tahu bahwa pejabat publik kami yang memiliki perusahaan tidak menggunakan jabatannya kesewenang-wenangan. Itu yang ingin kami mintakan, Yang Mulia. Terima kasih. Nah, apakah Pak Luhut sebagai pemegang saham mayoritas mendapatkan laporan tahunan, mendapatkan laporan soal perusahaannya itu hanya berdasarkan laporan tahunan, atau ada juga pertemuan-pertemuan yang lain yang menyangkut hal yang strategis terkait dengan perusahaan dan anak-anak perusahaannya? Yang pasti setiap tahun laporan tahunan tersebut disampaikan, lalu apabila ada hal-hal yang bersifat menurut manajemen kritikal untuk disampaikan, akan kami mintakan waktu untuk menghadap. Yang Mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Dan itu saya janji sampai hari ini.